Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi makan ke warung Pak Udin. Tidak lupa membeli buah. Perkenalkan, saya Cecep Wahidin. Dan saya Aisyah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas berkah limpah rahmat-Nya lah kita diberikan sehat lahir dan batin. Kedua kalinya selawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita bisa rasakan saat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita memiliki kewajiban menuntut ilmu, baik urusan dunia maupun akhirat. Menuntut ilmu tidak memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Semua orang berhak melakukannya, terlebih di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menjelaskan pahala dan keistimewaan selama menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, yaitu seperti mendapatkan pahala ibadah selama satu tahun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya bismillahirrahmanirrahim, barang siapa menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama Islam di bulan suci Ramadan, maka Allah catat untuknya setiap satu langkah kaki bernilai pahala ibadah satu tahun, dan ia akan bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi, berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas ibadah dengan meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam. Kita dapat menggali lebih dalam makna dan hikmah di balik ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, seperti puasa, sholat tarawih, dan bersedekah. Semakin kita memahami esensi dan tujuan dari ibadah-ibadah tersebut, semakin tulus dan berkualitas pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah yang kita ambil dalam mempelajari ilmu membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan dalam belajar dan mengembangkan diri, mendekatkan hubungan kita kepada-Nya dan memperdalam cinta kita terhadap agama-Nya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud, bismillahirrahmanirrahim, artinya barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan setiap momen untuk meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kultum kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzakh. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.